Berikut ini cara untuk menghilangkan tombol navigasi di HP Oppo. Jadi untuk kalian yang ingin menghilangkan, buka saja yang namanya pengaturan sistem. Nah, seperti ini. Gulir ke bawah, pilih pengaturan sistem yang ini. Lalu kalian lihat di sini ada tombol sistem atau navigasi sistem. Ada dua mode, pakai gestur dan pakai tombol navigasi yang ini. Jadi pilih gestur. Nanti kalau kalian ingin belajar tutorialnya di sini, ada tutorial gesture. Kemudian kalian lihat, di sini untuk ke home screen, tarik dari bawah, lepaskan, atau untuk melihat recent app, tarik dari bawah, tahan. Kemudian untuk kembali, misalnya seperti ini, nah, kalian kembali seperti itu. Itu saja caranya. Silakan dicoba, semoga bermanfaat.